Thank you.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So, sorry. How are you today? Excellent, that's right. Okay, alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada malam ni dan malam ni saya dah berada dekat Shalom. Okay, dan alhamdulillah malam hari ini dapat berehat sebentar untuk bersedia pada minggu depan. Minggu depan kita ada IRC Lead Auditor Course insya-Allah, yang kita akan jalankan, di mana kita akan melatih future lead auditor, kita akan melatih future IRCA auditor untuk mereka menyumbang lebih baik dalam dunia safety insyaAllah. Okay? Dan alhamdulillah juga, terima kasih kepada yang mendoakan. Saya selamat sampai malam tadi daripada daripada Pulau Pinang dalam pukul, hampir pukul 12 malam. Dan walaupun perjalanan agak kata banyak kenderaan juga, ada kenderaan juga, tapi alhamdulillah kita dapat sampai dan insyaAllah pada malam ni kita dapat berkongsi lagi apa step yang seterusnya untuk jadi seorang yang cemerlang, apa step seterusnya untuk kita boleh mengawal diri kita untuk jadi lebih cemerlang. Kerana apa? Ada perkara-perkara yang kita kena perbaiki, ada perkara-perkara yang kita kena, orang kata, upgrade dalam diri supaya apa yang kita lakukan lebih baik. Apa yang kita lakukan adalah lebih bagus daripada sebelumnya. Apa yang kita ada daripada tahun lepas, kita perbaiki dan bina sesuatu yang lebih baik pada tahun ni. Kenapa? Kita tak boleh mudah berpuas hati. Tulis kat sini, jangan mudah berpuas hati. Kenapa? Salah satu tanda-tanda orang tu dah meninggal, mati secara psikologi adalah mereka puas hati. Puas hati dengan apa yang ada, puas hati dengan apa yang nikmati sekarang, puas hati dengan apa yang mereka buat sehingga tidak nak lagi mahu perubahan. So that is salah satu kesilapan yang amat besar. Dalam hidup, kita kena faham tuan-tuan, Tuhan bagi kita dan Allah Ta'ala bagi kita pinjaman masa, tenaga, pemikiran, betul? Dan juga sedikit tenaga dan usaha adalah untuk menambah nilai pada orang lain. Betul? Dan menambah nilai dengan lebih baik. Kenapa? Sebaik-baik manusia orang yang boleh menambah nilai kepada orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh menambah nilai kepada ramai orang. That's why, dalam safety, kita diletakkan dalam position untuk menambah nilai. Kita diletakkan dalam position untuk membantu. Kita diletakkan dalam position untuk, orang kata, educate kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang lain, betul? Then, kita juga diletakkan untuk, orang kata, apa dia? Membantu pekerja-pekerja, majikan untuk celik safety. Itu penting. Kerana apa? Sekiranya kita tidak membantu majikan dengan sewajarnya, kita akan rasa bersalah nanti. Kita rasa kita tidak menjalankan tugas kita dengan betul nanti. Dan seterusnya, adakah kita berpuas hati dengan apa yang kita lakukan hanya dengan buat inspection saja cukup, buat induction saja cukup, buat orang kata permit to work saja cukup, sedangkan banyak perkara lain yang kita boleh lakukan, ada banyak perkara lain yang kita boleh laksanakan dan ada banyak perkara lain yang kita kena buat supaya pekerjaan kita lebih baik, supaya tempat kerja kita lebih baik, supaya juga orang kata apa yang kita lakukan setiasa menambah baik orang lain. Dan seterusnya, organisation mendapat manfaat. Kita kena faham, setiap orang yang diambil bekerja mesti ada sesuatu nilai yang mereka kena tambah. Ada sesuatu nilai yang mereka kena berikan kepada organisation. That's why kadang-kadang bila ada majikan yang mengeluh, kata tak nampak pun safety punya kerja, tak rasa pun orang kata kepentingan safety, maksudnya ada lagi sesuatu yang kita belum buat dengan cukup baik. Bukan saya kata anda tak buat kerja dengan baik. Anda dah buat kerja apa yang anda dah buat. Tapi bagaimana kita nak buat lebih baik? Bagaimana kita nak buat sesuatu dengan ada lebih impact? Bagaimana kita nak buat sesuatu supaya memberi kesan? Okay, so therefore, kita kena sentiasa upgrade ilmu kita. Kita sentiasa upgrade knowledge kita. Kita kena upgrade juga pengalaman kita supaya kita mendapat sesuatu yang betul. Kita dapat maklumat yang lebih baik supaya kita dapat tajamkan pisau kita, tajamkan senjata kita. Itu penting. Kerana apa? Kalau tidak, kita hanya menggunakan senjata yang sama sepanjang hidup kita. Betul? Kita juga sentiasa menggunakan apa dia? Maklumat yang sama sepanjang hidup. Okay? So, malam ni, saya nak share satu quote.
Okey, boleh? Boleh saya share? Eh, boleh ke ni? Siapa nak saya share? Tulis gitu. Saya nak special malam ni. Siapa nak beritahu? Tulis special malam ni. Okey, siapa nak beritahu? Saya nak special. Okey, tengok malam ni siapa yang ada sama-sama. InsyaAllah. Okey, kita ada. Hai, Izwan. Apa khabar, Izwan? Semoga Allah berkati kamu. Terima kasih, Izwan. Muhammad. Apa khabar, Muhammad? Okey. And Encik juga, Encik Muhammad Zaki. Apa khabar, Zaki? Sehat? Iskandar. Apa khabar, Iskandar? Sehat, eh? Alhamdulillah, Azizul, you are excellent also. Okay, good. Waalaikumsalam. Muhammad Zaki, hai, apa khabar? Hai, Morgan. Apa khabar, Morgan? Vini. Okay, excellent day to all of you. Okay, good. Special burger satu. Baiknya burger. So, malam ni, okay, saya nak share satu code yang saya share pada page saya. So, I think that particular code yang saya share ni, alhamdulillah dapat banyak juga view dan juga banyak juga share, betul? Dan juga ada juga komen-komen. So yang saya boleh share dengan anda, apa tugas safety sebenarnya? Apa yang safety kena buat dan kenapa safety ini kena menjalankan tugas dan mendapat safety yang betul? Itu penting. Okey, boleh kita tengok sekejap. Warna dia purple kali ni. Warna purple ke pink ni. Okey. So salah satu tugas safety yang saya selalu tekankan. Apa dia? It's not your job to save others. Tugas kita ni tuan-tuan, bukannya nak menyelamatkan orang. Kita ni, tugas kita ni bukan nak macam bomba ke, betul lah, macam JPA ke untuk menyelamatkan orang. No. It's our job to convince them to save themselves. Itu penting. Kenapa? Bila kita mendapat persepsi yang betul bahawa kita yang convince them, kita yang bantu mereka, kita yang orang kata meletakkan diri mereka supaya sedar bahawa mereka kena buat sesuatu untuk menyelamatkan diri mereka. Itu penting. Kenapa? Kalau tidak, sampai bila pun mereka akan ingat, oh ini kerja safety. Ini kerja orang kata apa ni? SHO, betul? So sampai bila pun kita akan menjadi orang kata tunggangan orang lain. So that's why kita kena faham dan kita kena selalu jelaskan. Tugas kita bukannya nak menyelamatkan sesiapa. Kenapa? Kita bukan ahli bomba. Kita bukan JPA3. Faham tak? So, it's not our job to save others. But, it's your job. It's our job to convince them to save themselves. Menyelamatkan mereka dari berlaku kemalangan. Menyelamatkan mereka dari maybe berlaku kecederaan. Dan menyelamatkan mereka supaya mereka datang kerja, bekerja dan pulang kerja dengan lebih baik. Dan saya selalu tekankan juga, jangan bekerja seorang. Bina tim anda. Siapa tim kita? Safety committee kita. Bina. Empower mereka, train mereka, ada peluang, latih mereka. Kalau anda boleh latih mereka, latih mereka. Kalau tak, anda boleh hantar mereka kepada training-training yang lain. Okey? Keluar untuk charge bateri mereka. Tak? Ataupun bawa, ajak mereka pergi ke training-training yang ada. So, penting juga anda untuk bina team anda. Penting juga anda untuk bina, orang kata, credibility team anda. Betul? So, that's why it's very important untuk kita understand. That's why it's not your job, it's not our job to save others. It's our job to convince them to save themselves. So that's why, in here saya berkongsi, bagaimana cara nak convince? Bagaimana cara kita nak bina kekuatan diri kita supaya kita boleh bantu mereka? Itu penting. Kerana apa? Kalau tidak, kita akan mudah frustrated nanti. Kalau tidak, kita akan mudah orang kata kecewa. Kalau tidak, kita akan mudah down nanti. Kenapa? Kita beranggapan yang kita nak menyelamatkan mereka. No. We have to understand, it's our job to convince them to save themselves. Itu penting. Kenapa? Tugas kita adalah untuk bantu mereka sedar bahawa perjalanan dalam safety, tanggungjawab dalam safety bukan tanggungjawab safety officer. Bukan tanggungjawab safety supervisor. Bukan tanggungjawab safety coordinator. Tetapi adalah tanggungjawab mereka diri sendiri untuk pastikan mereka sihat. Tanggungjawab diri sendiri untuk pastikan mereka selamat. Dan tanggungjawab diri sendiri untuk pastikan mereka dapat pulang kepada keluarga yang tercinta. Dan so, diri mereka sendiri. Cuma, apa tugas safety? Ada orang kata, Encik Makrol, nanti kan kita dah suruh diorang dah pandai, saya tak ada kerja pula. Itu adalah satu pemikiran yang amat cetek. Kenapa? Dalam hidup, kita kena timbulkan keinginan mereka untuk sukakan ilmu. Kita kena timbulkan keinginan untuk mereka suka dinasihati supaya mereka lebih baik. Betul? Okay, good.
So what happened is, pada malam ni kita akan share step yang kelima. Okay. Step yang kelima, bagaimana kita boleh kontrol diri kita untuk jadi lebih cemerlang. Step kelima, bagaimana kita boleh pastikan hidup kita dan perjalanan karier kita lebih baik. Dan juga lima step, bagaimana kita boleh pastikan kita dalam kawalan diri untuk memberi yang terbaik pada orang lain. Saya dah cover perkara-perkara yang kita boleh kawal. Saya dah cover perkara-perkara yang kita boleh uruskan dalam diri kita sebelum kita belajar untuk uruskan orang lain. Kerana apa? Penting untuk mengetahui kekuatan diri, penting untuk mengetahui senjata dalam diri sebelum kita gunakan senjata itu untuk orang lain. Betul? Masalah dia, kau tak tahu senjata di orang lain dan kau pun tak tahu senjata kau. Akhirnya apa jadi? Kita lemah. So that's why kita kena faham apa senjata yang ada pada diri kita, apa kekuatan yang ada pada diri kita, dan kita gunakan itu juga untuk kebaikan orang lain kerana kita tahu orang lain pun begitu juga. So that's why we have to understand that particular concept. Bermula daripada saya. Bila saya itu kuat, saya itu in control, saya itu excellent, dan kita start to influence others. Betul? Itu pentingnya dalam safety. Tugas kita bukan untuk kita menyuruh orang. Tugas kita adalah untuk menyedarkan mereka. Itu penting. Then, untuk mereka sedar, bukan mudah. Ada beberapa teknik yang kita boleh touch. So, hari ini kita cover apa yang lima step untuk kita control. Then, lepas itu kita bantu orang lain untuk adjust lima perkara ni. Itu kita akan cover besok, how to adjust. Memang powerful. Betul? Macam nak jadikan lima step ni very powerful. Itu kita akan discuss esok bagaimana kita nak susun strategi tu. Betul? Besok lagi best. Tulis kat situ. Okay, malam ni kita nak share yang kelima. Keberapa? Kelima. Tulis kat situ. Yang kelima. Step yang kelima. Step yang pertama, kita ada behavior. Betul? So, kita kena control, kena adjust behavior kita. Kenapa? Behavior menghasilkan tindakan. Tindakan menghasilkan result. Betul? So, itu kita kena faham. So, that's why behavior kita kena always positive. Behavior kita always memberi nilai pada orang lain. Yang kedua, we are talking about feeling. Betul? Okay. So, feeling boleh menyebabkan orang berulang-ulang membuat sesuatu. Macam contohnya, kita suka makan. Kalau tempat tu feel the best, kita akan datang lagi. Kita akan datang lagi. Kita akan datang lagi. Betul? Because we want to have that particular feeling. Okay? And also, feeling juga adalah one of the driving force. Nah, so, that's why kenapa saya selalu tekankan, kita nak safety ni orang suka. Betul? Kita nak safety ni empower. Kita nak safety ni orang gembira. Betul? Bukannya masa zaman dulu-dulu, zaman dinosaur, buat safety je tension. Safety kena maki orang. Safety kena marah orang. No. Itu zaman dinosaur. Betul? On that part. Yang ketiga. Apa dia yang ketiga, tuan-tuan? Kita dah share juga. Salah satu juga yang kita kena control dan step yang ketiga adalah attitude. Attitude. Kenapa? Attitude is bagaimana kita melihat kehidupan. Attitude adalah bagaimana kita respon dengan orang lain. Dan bagaimana kita feedback dengan keadaan sekitaran kita. Itu penting. Kerana apa? Walaupun benda yang negatif datang, tapi kalau kita boleh respon dengan positif, kita akan dapat, orang kata, attitude yang positif terhadap orang lain. Betul? Dan yang keempat yang kita share semalam, yang best juga, apa dia? Tentang belief. Betul? Tentang konsep be, do, get. Apa dia? Be, do, get. Betul? Kerana apa? Sebelum kita dapat sesuatu, sebelum kita get sesuatu, kita mesti in the position of be dulu. Betul? Okay, boleh? Okay, siapa yang dapat tu, terus summary dekat bawah ni supaya anda boleh beri manfaat pada diri anda, anda boleh beri manfaat kepada orang lain. Okay? Dan yang kelima, step yang kelima yang amat penting juga adalah combination daripada all yang keempat. Nah, kerana apa? Kerana yang kelima ini adalah sesuatu yang terbenam dalam dalam diri manusia. Siapa nak tahu yang kelima? Tulis itu. Saya nak yang nombor lima. Tulis itu. Macam tak nak je. Okay, tulis. Saya nak step kelima. Tulis itu. Okay. Yang nombor lima ni, tuan-tuan, unik dia adalah dia akan menyebabkan yang keempat-empat yang kita ada tadi, betul? Disatukan dalam diri. Yang keempat-empat perkara yang kita ada tadi memberi respon kepada diri kita. Dan akhir dia, keempat-empat yang kita ada itu, okay, akan maintain dalam diri kita. So, itu penting untuk kita tahu yang nombor lima. Okay, siapa yang nak nombor lima? Beritahu saya nak nombor lima. Tulis. Okay, Irwan, dah bagi tu. Okay, alhamdulillah. Bagus. Okay, siapa nak nombor lima? Tulis itu, saya nak nombor lima. Macam tak nak je. Okay lah, tak apalah. Dapat empat pun dah terror dah kan?
Okey ke? Siapa nak nombor 5 tadi tu? Nak nombor 5. Okey, siapa yang nak? Bagi tahu. Ah, okey, good. Nombor 5. Okey. Nah, ha? Tak ramai yang nak, tak apalah. Nanti nombor 5 kita simpanlah tahun depan 2022 boleh. Kenapa? Nombor 5 ni adalah sesuatu yang telah berada dalam kepala otak kita yang kadang-kadang kita ingat benar. Ha, benda ni adalah sesuatu perkara yang letak dalam diri kita yang kadang-kadang kita ingat benar. Dan kelima ni juga menunjukkan bahawa pentingnya kita kontrol dan kita ubah supaya ianya dapat orang kata memperbetulkan yang empat yang pertama tadi. Okay, good. Apa yang kena cuma? Oh, Azizul, nak. Okay, hai. Man, nak lima kali. Okay. Yang kelima, apa yang penting dalam step yang kelima adalah mengaitkan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kelima dipanggil programming. Apa dah? Programming. Ha? Ataupun bagaimana kepala otak kita ini diprogramkan. Ha, itu penting. Programming adalah sesuatu yang ditanam dalam kepala otak. Programming adalah sesuatu yang telah di-seeding ataupun disemai dalam kepala otak. Programming adalah sesuatu yang kita percaya itulah yang berlaku bila kita masuk ke satu tempat kerja. Ha, that's why kita kena betulkan kepala otak kita ni dengan programming yang betul. Ha, kita kena programkan dia dengan betul. Jangan biarkan senior-senior, orang lama-lama, benda-benda negatif yang programkan anda. Okay? Apa contoh programming yang anda ada? Ha? Macam kita dapat program, oh, majikan tak akan support. Nampak? Program kepala otak ni. Ha, program, dalam otak ni ada program, oh, majikan tak akan support. Which is not right. Ha? Sepatutnya kita kena reprogram. Lihat tu, reprogram untuk apa dia? Majikan perlukan bantuan. Majikan perlu disekolahkan. Majikan perlu dibantu. Majikan perlu di-educate. Faham tak? Kita kena faham kerana mereka jahil. Kerana mereka tak ada ilmu safety. Kerana mereka tak datang 22 hari. So that's why amat bahaya programming-programming yang dah ada ni. So that's why kita kena perbetulkan programming itu. Ha, contohnya, ada juga program yang menyatakan, oh, kalau safety ni tak marah, bukan safety. Ha? Safety ni mesti pergi dekat side, mesti ganas. Ha? Safety ni, kalau pergi dekat side, mesti cari salah. Nampak tak? Itu adalah program yang salah dah ada dalam kepala otak kita. Ha? So, that's why we have to understand, kita kena tukar program kita. Kita kena tukar program of behavior kita. Kita kena tukar program feeling kita. Ha, yang setiasa, orang kata kadang-kadang berkeladak ni. Betul? Kita kena juga program balik attitude kita. Kita kena program balik kita punya apa belief kita. Supaya kita ada intention yang lebih baik. That's why penting . Okay, so that's why. Yang kelima, step yang kelima yang kita kena perbetulkan. Apa dah? Programming. Programming adalah sesuatu yang tertanam, sesuatu yang berada dalam kepala otak kita ataupun dalam diri kita disebabkan kemungkinan orang lain yang beritahu. Disebabkan oleh pengalaman diri kita. Maybe disebabkan oleh orang kata saat-saat kita down disebabkan sekitaran kita ataupun maybe perkongsian orang lain. Okay, so that's why we have to understand. Programming memberi kesan jangka panjang kepada diri manusia. That's why kita boleh control apa yang kita nak diprogramkan dalam diri kita. Boleh? So that's why amat penting programming ni. Kerana apa? Kalau kita program benda yang salah, kalau kita program benda yang negatif, behavior kita akan ada negatif. Contoh dia, kalau behavior kita bukannya orang yang suka bercakap atau suka orang, behavior kita adalah orang kata, tindakan kita selalu duduk belakang dalam training. Tindakan kita, behavior kita selalu duduk belakang bila ada meeting. Faham tak? So that's why kita kena tukar behavior kita dengan programkan diri kita untuk ke depan. Programkan kita diri kita untuk lebih baik. Program diri kita untuk duduk di sebelah top management. Faham tak part? So that's why penting untuk anda reprogram balik diri anda. Okay. Yang kedua, anda kena program juga feeling apa orang negatif kata pada anda. Anda punya feel sekiasa dalam keadaan bersih. Maybe dia orang tak tahu. Dia cakap, maybe dia kata safety ni tak penting. Maybe mereka ni jahil. Right? So, feeling kita, kita reprogram untuk buat rasa sesuatu yang baik. Okay? Dan kita juga kena, kita boleh reprogram diri kita untuk bangkit dengan cepat. Okay, good. That's penting. Okay.
Yang ketiga, kita reprogram pada attitude kita. Contohnya, positive attitude. Kita bagi salam, kita bagi good morning. Kita orang pertama yang greet orang. Betul? So, jangan tunggu orang lain. Kita kena beri dulu, beri dulu, beri lagi. Betul? So, that is also the attitude yang kita kena programkan. Bila kita dah programkan ni, tuan-tuan, benda negatif apa yang berlaku, kalau kita rasa benda tu betul, kita akan always buat. Dan program yang baik akan menjadi habit. Dan juga culture nanti. No? Yang kita nak jadi programming ni akan jadi habit kita. Betul? Dan juga, kita nak juga program kita punya belief. Supaya at the end of the day, kita dapat capai apa yang organisation nak capai. Kita percaya, contoh dia, kita program balik, maybe ada kata-kata yang tekan pekerja ni kadang tak ikut, pekerja ni tak ikut. No. Kita believe setiap orang ingin berubah. Kita believe setiap orang perlukan kasih sayang. Setiap orang nak pulang dengan selamat. Setiap orang nak sihat. Faham saya? So, kita kena faham dan kita kena tukar belief mereka dengan reprogram mereka balik. So that's why, macam mana nak reprogram? InsyaAllah, kita akan belajar how to reprogram ourselves dalam advanced IOP nanti. Dan juga apa IOP ni? Intensive Coach Professional yang kita adakan, how to reprogram. That one dah second level. Kita panggil advanced level. Di mana manusia ni amat unik kerana kita boleh programkan diri kita untuk lebih baik. Kita boleh perbetulkan program yang ada dalam kepala otak dia supaya dia lebih baik. So, besok saya akan ajarkan bagaimana kelima-lima step ni kita boleh susun supaya at the end of the day, program yang kita letakkan dalam kepala otak majikan, program yang kita letakkan dalam kepala otak pekerja, program yang kita letakkan dalam kepala otak klien dan juga kontraktor adalah betul dan ianya boleh beri manfaat kepada mereka. Okay, so that's why yang kelima pada programming. Programming apa yang tertanam dalam kepala otak mereka, apa yang tersirat dalam kepala otak mereka dan apa yang dibenihkan dalam kepala otak mereka yang akhirnya timbul. Tapi yang uniknya dalam kepala otak manusia ni, kita boleh adjust dia. Kita boleh faham apa yang dia kena kontrol dan bagaimana kita nak reprogram mereka balik supaya akhirnya mereka sedar bahawa dalam safety bukan tugas kita untuk selamatkan diri kita ataupun orang lain. Dalam safety and health bukan tugas kita nak selamatkan dia. Yang paling penting dia kena sedar apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk make sure mereka diri dan diri mereka tu selamat dan sihat. That's why kita kena educate mereka, kita kena train mereka, kita kena selalu communicate pada mereka dan communicate dengan impact supaya ianya memberi kesan dan influence pada keputusan yang mereka akan buat. Jom? Okay, good. So, apa yang kelima? Tulis kat situ yang kelima. So, therefore, yang kelima adalah apa dah? Bagaimana kita program dan kita kena betulkan program ini. Okay, so that's why. Okay, so insyaAllah pada malam esok kita akan share bagaimana kita nak susun kelima-lima step ni supaya ianya boleh beri manfaat. Bagaimana kita boleh susun kelima-lima step ni supaya kita boleh kontrol diri kita menjadi seorang yang excellent, seterusnya membantu kita untuk mempengaruhi atau influence orang lain, especially majikan dan pekerja, supaya mereka dapat terima safety dengan lebih baik. Ingat, kegagalan bukannya kegagalan kalau kita masih dalam mood belajar. Ia hanyalah sebahagian dari pembelajaran. Tidak ada istilah gagal dalam safety. Tidak ada istilah gagal dalam kehidupan. Kecuali anda dah mati dan anda dah give up. Faham tak? Yes, betul? Yang ada adalah pembelajaran. Okay? So, insyaAllah, malam esok kita akan share bagaimana kita susun kelima-lima ni. Bagaimana kelima-lima step ni boleh menjadikan kita in control dan menjadikan orang yang excellent dalam memilih usaha kita. Dan seterusnya, dan saya akan ajar share advance sikit bagaimana kelima-lima ni kita boleh gunakan untuk influence orang lain. Betul? Untuk juga kita bantu orang lain untuk faham safety and health dan akhirnya beri manfaat pada mereka. Okay? So, stay tuned. InsyaAllah malam esok kita akan share. Dan selamat malam semua sekali. Kita jumpa lagi malam esok. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Goodbye.